suka belanja barang thrifting. Thrifting alias membeli barang atau pakaian bekas dengan tujuan dipakai kembali, belakangan ini sedang ramai di kalangan anak muda. Lantaran kualitasnya cukup bersaing dengan barang baru, namun harganya terjangkau. Terlebih, banyak toko yang juga menjual pakaian branded dengan kondisi layak pakai. Model yang ditawarkan juga beragam banget, mulai dari jaket, celana, kemeja, dan juga sweater. Yuk kita tanya pendapat teman kumparan mengenai thrifting ini. Worth it sih, karena harganya kayak lebih murah juga kan, dan kualitasnya kalau misalkan bisa milih-milih, ya dapatnya yang bagus. Kita bisa dapat brand yang terkenal dengan harga murah, apalagi kalau mau nyari model-model yang jarang ada di Indonesia, itu worth it. Thrifting menurut saya adalah kegiatan yang cukup menarik ya. Soalnya kita bisa mendapatkan baju branded lah dengan harga yang murah gitu. Wah, ternyata tren thrifting ini cukup diminati oleh kalangan anak muda. Berdasarkan survei yang dilakukan Thridup atau Thrift Shop asal Amerika Serikat pada tahun 2021, ditemukan bahwa minat konsumen meningkat terhadap barang thrifting akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat orang-orang berusaha berhemat terhadap penggunaan uang mereka. Selain itu, konsumen juga menginginkan retail ramah lingkungan untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi akibat limbah industri tekstil. Perkembangan tren thrifting di Indonesia sendiri sudah sejak lama. Namun, dengan berkembangnya media sosial sekarang ini membuat tren thrifting semakin booming di masyarakat Indonesia, terkhusus anak-anak muda. Trennya sih sekarang lagi melesat banget sih ya. Karena musiman juga yang kayak saya bilang, kayak dari dulu ke sekarang itu kan lebih dominan, ke sekarang itu lebih rame gitu kan. Anak-anak lebih cari ke thrifting itu, apalagi kita namanya udah kenal thrifting itu kan, barang second pasti apa-apa juga kita pasti ke second lagi gitu, lebih kenal ke second juga. Meski barang thrifting banyak diminati, ternyata thrifting di Indonesia masih dianggap ilegal. Pemerintah telah melarang perdagangan pakaian bekas impor nasional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Mengenai larangan impor pakaian bekas sebenarnya dilakukan sebagai bentuk usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dan melindungi kepentingan konsumen. Meskipun sudah ada larangan untuk impor baju bekas, menurut data Badan Pusat Statistik dari bulan Januari hingga Mei 2022, sebanyak 18 ribu ton lebih baju bekas telah masuk di Pelabuhan Tanjung Priok dari negara Cina. Dikhawatirkan dengan masuknya barang baju bekas ini akan menggeser minat masyarakat terhadap produk pakaian lokal. Ya, kalau bisa dibilang ancaman, akan menjadi ancaman yang sangat luar biasa. Karena seperti kita tahu, itu adalah brand luar yang memang, karena baju bekas ya namanya kualitas pasti tidak akan, walaupun waktu berganti tetap kualitasnya akan tetap terjaga. Dikhawatirkan masuknya baju-baju ini kan mereka tidak bayar pajak juga, ada dari kubu yang kontra ya. Saya point of view-nya kan selalu cover both side. Jadi kalau yang pertama yang kubu kontra ya, kubu yang pro brand lokal ini, mereka mengatakan ya brand lokal itu kan bayar pajak, hak kekayaan intelektualnya diurus, izin usahanya diurus, belum mereka kalau UMKM bayar PPh final 0,5%, ada pajak penghasilan, kalau yang sudah gede pakai PPN, belum pajak badan hukum, dan brand lokal itu merasa kayak sudah sumbangsih yang sangat besar di negara ini. Jadi sementara kalau kita baju bekas, mereka juga nggak tahu datangnya legal apa enggak, bayar cukai apa enggak, oknumnya gimana, ada PPN atau enggak, ada PPh atau enggak. Jadi kalau dikategorikan mengancam, ya justru akan mengancam kebutuhan dari brand lokal tersebut. Menurut data dari Thridup, generasi Z memiliki pola pikir baru mengenai konsumsi pakaian. 42% dari konsumen dan 53% dari milenial dan generasi Z akan membelanjakan lebih banyak untuk barang bekas dalam 5 tahun ke depan. Ini menunjukkan minat akan baju thrifting semakin tinggi. Sebenarnya sejak zaman dulu ya, memang sudah ada tren fashion atau berbusana yang terus berkembang sepanjang waktu, dan itu diadopsi di kalangan masyarakat umum. Itu sudah dari tahun menahun lah seperti itu dari zaman dulu. Nah, mungkin yang dimaksud perubahan itu adalah kalau zaman dulu tuh masyarakat cenderung lebih hirau dengan dengan adanya yang seperti itu. Sementara masyarakat zaman sekarang itu memang ada kelompok atau kalangan anak muda yang
terus berupaya untuk mengikuti tren fashion di setiap waktu. Perubahannya seperti apa? Seperti yang tadi disebutkan tentang lokal brand ataupun thrifting yang menjadi topik pada hari ini. Jadi anak muda itu menjadi konsumtif sebenarnya tidak ada masalah ya dengan itu, as long as secara sosial ekonomi memang ia dikategorikan mampu dan tidak merugikan pihak manapun. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika apabila seseorang itu cenderung memaksakan diri mengikuti tren tersebut, padahal secara sosial ekonomi dia belum mampu.